Nama Haris Limon Davlin Alfian. Iya, di Persi ada Ardiansa Adi Jutufli Wawan. Bogor Fruju dengan sudah dibunyikan oleh wasit tadi, pertama permainan sudah dimulai. Saudara di mana Rizky tadi bersama dengan Abu bersiap terjadi blunder di sana. Lagi-lagi di menit-menit awal ini sedikit terjadi blunder pemain dari Persia tadi, saudara Abu, sebagai gantung yang dimiliki Persia. Seru opsi Arger di kapten sana, coba nomor punggung 21 di sana, keluar saudara Abu sebagai back tadi, masih dikosong oleh seru opsi langsung ke depan Arger kapten. Lagi-lagi dipatahkan oleh saudara Baron tadi, saudara masih Baron. Arahkan saudara Rizky, masih Rizky. Ruben kembali ke sana. Saudara Marlon tadi mencoba melakukan sundulan tadi. Masih ke depan, berbahaya di sana. Hampir tadi Persil mendapatkan peluang tadi, saudara. Tapi sayang kontrol belum tetap, saudara kembali dikuasai oleh Serewo. Masih Serewo 22 di sana. Dihalang tadi oleh Juki Frin. Kembali Baron. Salah pengertian tadi, umpan coba diterapkan oleh pemain dari Persia. Kembali Juki Frin. Arakin Robin. Robin masih mau bola, coba dibebani pemain dari Serewo 61. Baron di sana. Lagi-lagi terpatahkan oleh pemain Serewo FC dari baru ini, saudara. Kembali, saudara Bawang cukup biasa, saudara. Kembali Bawang sebagai penyelamat benteng yang kuat dimiliki oleh Persia ini. Masih Bawang di sana. Coba cari kawan. Langsung terobos ke depan, arahnya Robin. Masih Robin. Lagi-lagi Robin tidak mampu melewati tiga pemain dari Serewa tadi, saudara. Masih Serewo bermain dengan bola. Serewo cukup lihai sekali dalam mengolah bola tadi nomor punggung 47 ini. Serewo kembali, Serewo di sana. Elam 5 Serewo FC. Elam berbahaya di sana. Lagi-lagi lawan salah pengertian Serewo. Kembali Serewo. Hantar tadi hanya saja melahirkan tendangan penjuru pertama kali yang didapatkan Serewo FC, saudara. Tidak ada kawan tadi, kapten. Marwan di sana, membentur tadi.
Tendangan keras tadi, apa yang terjadi? Kita saksikan saudara-saudara, terjadi tendangan penjuru untuk pertama kali yang didapatkan oleh pemain dari Persia, melebar tadi jauh dari tempat sasaran saudara-saudara. Lemparan ke dalam cukup sempurna sekali yang dilakukan oleh Serewo FC. Kembali dikasih oleh Serewo. Masih Serewo. Cukup luar biasa umpan tadi saudara. Kembali 21 bersama dengan umpung 22. Cukup bagus sekali kerjasama yang baik. Lagi-lagi Zulkifli mampu mengheading tadi. Serewo lagi-lagi mampu direbut oleh Parang. Kembali Zulkifli untuk tiga di sana. Berbahaya. Kembali. Iya. Tidak bersamina. Pemain yang mencetak gol di pertandingan sebelumnya saudara. Masih saudara menguasai bola. Coba digabungi oleh saudara Parang tadi. Serewo FC. Tembakan. Masih ada Abu di sana sebagai penyeimbang. Kembali Serewo. Kerisama yang baik. Lagi-lagi Zulkifli. Masih mampu ditahan dengan baik tadi. Hanya saja melahirkan tendangan penjuru untuk kedua kali yang didapatkan oleh Serewo FC. Yang berasal dari kecamatan Bolo, Desa Baru, saudara. Perebutan bola di sana. Kapten saudara Dian. Masih Serewo menguasai bola di sana. Coba dibayangkan saudara Parang mampu. Parang merebut di kaki nomor punggung 22 tadi. Cukup bagus sekali umpan cuek tadi yang sudah diperhatikan oleh pemain Persia ini, saudara Parang tadi. Lagi-lagi salah pengertian, mampu lagi diambil oleh pemain dari Serewo, maksudnya Dian. Lagi ke nomor 22 di sana. Terlalu melenggung tadi sehingga mampu direbut oleh saudara Robin tadi. Lawan di sana. Kembali Robin. Masih Serewo di sana, di sektor kanan sana. Serewo, Isco. Isco tadi. Kembali, berbahaya. Bila. Hampir tadi, luar biasa. Saudara Zulkifli. Dari kebobolan tadi, saudara. Dian, arahkan Isco. Kembali bersama dengan M47 di sana. Lagi-lagi Wawan. Iya. Wawan, kembali ke poin terjatuh. Iya, langsung salaman. Wawan, mendekat. Iya, mendekat. Iya, pada nari-nari. Saudara Sam ini. Sam! Bagus sekali! Luar biasa Sam. Ternyata hakim garis menunjuk titik pojok saudara. Pertanda terjadi tendangan sudut untuk Serewo ini. Hasil dari tendangan bebas yang dilakukan oleh Sam tadi. Kembali di sana. Buang. Barong. Masih. Kembali Serewo masih menguasai ritme perjalanan pertandingan ini saudara. Isco di sana. Kembali Dian selaku kapten bersama dengan Isco. Luar biasa sekali. Lagi-lagi kurang akurat tadi umpan cebrit diteratkan oleh Isco tadi. Kembali dikasih lagi oleh saudara Rizky. Masih Rizky di sana. Langsung ke depan. Arahkan Marlon di sana. Coba dikalah oleh pemain dari Serewo tadi. Tidak mampu dilewati oleh Marlon. Kembali dikasih lagi oleh Serewo FC. Masih Serewo.
Disco. Kembali Disco di sana. Mencoba ngocok bola. Kembali ke sana. Kapten di sana. Shooting tadi. Benny. Saudara Adi tadi. Shoot di sana. Langsung ke depan. Rizky. Kembali sebelah kuat di sana. Pemain. Saudara Rudy tadi. Saya membiarkan bola tadi kembali taruh di sana. Ruben masuk ke Ruben. Lagi-lagi mampu ditahan nomor punggung 25 tadi. Saudara Erik selaku pertahanan dari Serewo. Ruben langsung ke depan. Rizky. Langsung ke depan. Kembali 21 di sana. Iya, kasih keluar dulu bola. Ada terjadi benturan kepala. Iya. Tunedus. Iya, Tunedus. Iya, langsung masuk Tunedus. Dari Serewo FC. Tunedus. Kembali. Penang 5 di sana. Langsung ke depan. Apa yang terjadi? Langsung ke depan. Terlalu depan. Dibiarkan oleh Abu sehingga bola tendangan gawang. Saudara-saudara baru di sana. Kembali saudara Rizky. Masih Rizky. Terlalu depan tadi umpan coba diterapkan oleh kembali Persie. Berbahaya. Lagi-lagi terlalu depan penjaga gawang cukup luar biasa juga ini dalam mengamankan jala gawangnya saudara-saudara. Masih perebutan bola di sana. Diterapkan oleh Barang tadi saudara. Iya, lagi-lagi terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Serewo saudara. Kembali di sana, ancang-ancang itu lakukan satu tadi saudara Marlon. Apa terjadi? Espa terlebih dahulu yang dilakukan oleh saudara Barang tadi. Kembali Isco di sana. Isco arahkan ke dia selaku kapten dari Serewo ini. Mampu direbut nomor punggung 2 tadi saudara Rizky. Kembali Abi. Direbut lagi oleh Persi. Masih. Disambar tadi nomor punggung 67. Membentur dari saudara Sam. Kembali berbahaya. Jukifli tadi kembali. Hampir tadi. Peluang demi peluang terciptakan oleh pemain dari Persia ini saudara. Apa yang terjadi? Iya, ternyata bola keluar lapangan saudara. Kembali main di medan pertahanan sendiri oleh Serewo ini. Buang. Kembali ke saudara-saudara
Saudara Bira tadi terlalu depan dari umpan terobosan coba diterapkan oleh pemain dari Serangga ini. Aduh, tidak cermat tadi dalam mengumpan ke kawannya saudara, sehingga menguntungkan untuk pemain dari Serewo FC ini. Kembali Sam di sana, Sam masih Sam arahkan ke Isco, masih di sana saudara Rizky. Apa terjadi, lemparan ke dalam untuk Persio. Kembali barang yang dituju, lagi-lagi terpatahkan nomor punggung 48 tadi. Bira kembali di sana, punggung Dogo Isco bersama dengan nomor punggung 48 di sana. Masih kerja cukup baik sekali, lagi-lagi Abu tadi tidak mampu menangkis. Kembali dia di sana, kapten arahkan Isco. Isco sebagai pengatur serangan ini, Isco pendana di babak pertama ini. Kembali Rudy di sana, pembentur tadi di saudara Isco sebagai pengatur di Serewo FC ini. Masih Isco kembali ke Bira di sana, Bira bersama dengan saudara Dian di sana. Bira, Bira kembali saudara Heron, kembali Dian. Tendangan akhir tadi, peluang-peluang cukup luar biasa tadi tidak mampu dimanfaatkan dengan baik. Lagi-lagi dikosong lagi oleh pemain dari Serewo ini, saudara Sam. Pemain cukup memberikan 2 gol pada pertandingan sebelumnya saudara. Kembali saudara Harul di sana, Harul berbahaya. Lagi-lagi ada Abi sebagai penyelamat untuk menangkis serangan yang bertubi-tubi yang coba dibangun oleh Serewo ini. Luar biasa. Kembali di sana, apa yang terjadi? Saudara Bira tadi tunjukkan oleh pemain dari Serewo ini saudara. Baru di sana arah ke saudara Rudy. Salah pengertian Rudy, lagi-lagi saudara Hairul tadi tidak mampu mengontrol bola tadi. Kembali Jukifri, saudara Bira di sana coba baku rebu dengan saudara Rudy tadi. Lawan arah ke saudara Rudy, masih Rudy langsung ke depan. Kembali berbahaya Rizky di sana, hampir tadi saudara Baron Robin di sana. Kembali lagi-lagi cukup seimbang sekali pertahanan yang dimiliki Serewo tadi saudara. Lagi-lagi salah pengertian tadi. Kembali Robin di sana, Robin masih Robin. Otak hati di sana coba bersama dengan Baron di sana. Kembali Rudy langsung ke depan, arahkan Rizky. Rizky lagi-lagi masih dikosong oleh Persio. Persio kembali Robin membentur tadi di pertahanan 6-7 tadi. Rudy di sana, Rudy masih Rudy. Coba dibayangkan saudara Sam di sana, Rudy kembali Rizky berbahaya. Lagi-lagi peluang serangan demi serangan yang coba diterapkan kedua tim ini cukup serius saudara-saudara. Kembali dia kapten, masih dia dikejar oleh saudara Rio, saudara Ricky Flynn tadi. Luar biasa pergerakan dari hati. Kembali saudara Isco di sana bersama dengan Sam, arahkan saudara Bira di sana, masih Bira. Kembali dia di sana, lagi-lagi lawan tidak mau kompromi dengan bola saudara, langsung menyambat dengan keras tadi. Kembali Rizky arahkan saudara Baron di sana, masih Baron. Cukup luar biasa pemain ini. Kembali lawan mengejar bola langsung ke depan. Lagi-lagi ada dua pertahanan yang kokoh sekali dimiliki oleh Serewo ini, mampu menyeimbangkan pertahanan saudara. 6-7 di sana. Apa yang terjadi? Kembali Sam
Tendangan yang cukup luar biasa keras ini dan melengkung pula saudara-saudara yang coba dilesakan oleh Sam. Tapi sayang masih jauh juga dari sasaran tadi. Kembali Rizky di sana, Persie, arahkan ke Baron, Baron. Lagi-lagi, 1-2 yang cukup bagus sekali coba di perhatian kedua pemain ini. Haru tadi, kembali Bira di sana. Masih, Sam. Salah satu top skor di SEA Cup 2022 ini, saudara. Kembali Rizky di sana. Lagi-lagi mampu dihalau oleh pemain dari Serewa ini, nomor punggung. Kembali Hairul di sana. Lagi-lagi terpatahkan oleh Baron. Tapi Baron luar biasa Baron ini. Kembali Jul masih jumlah bola. Langsung arahkan Robert. Salah pengertian, sungguh salah pengertian saudara-saudara. Peluang tadi. Kembali Jul Dian. Baku Robert dengan saudara Dian tadi selaku kapten. Baron. Untuk Baron tadi kembali. Haru di sana, Haru. Masih Haru. Wawan menyambar dengan keras, tidak ada kawan pula di sana. Kembali pertahanan. Kembali Bira di sana. Pemain dari Serewa ini masih dalam pertahanan dari tengah maksudnya. Wasit terjadi pergantian pemain dari Persie. Marlon ditarik keluar masuk 94. Saudara Cimet. Kembali Isco sebagai pengatur serangan ini saudara. Kembali Bunda di sana. Arahkan ke Isan. Masih. Lagi-lagi Cimen yang baru menggantikan saudara Marlon tadi. Dian, masih Dian, kapten. Hampir. Peluang 24 karat tadi hampir diselesaikan dengan baik oleh saudara Dian selaku kapten dari Serewa tadi saudara. Tapi sayang, nasib belum berpihak kepada Serewa ini. Kembali Rizky di sana. Rizky memanfaatkan kesalahan dari pemain Serewa tadi. Lagi-lagi saudara Baron tidak mampu juga dalam mengontrol dengan baik bola tadi. Kembali Serewa Sam. Bolanya Harun tadi. Kembali Dian. Masih jauh. Shot saudara Dian selaku kapten ini. Dimana pertandingan sebelumnya? Iya, wasit telah membunyikan peluit pertanda pertandingan di jam di babak pertama telah usai saudara, tinggal menunggu babak kedua. Kita akan berjuang untuk